Ya, kalau kita bicara Bekasi, sekarang ini Bekasi ada dua. Ada kabupaten sebagai induk dulu sebelum pemekaran, dan juga ada kota Bekasi. Ya, yang kita duduk di sini, kita bicara kota Bekasi lah. Tapi tidak terlepas budayanya, karena budaya Bekasi sama. Ya. Kecuali yang di Pabayuran sana sudah mendekati daerah Rawang. Nah, saya selaku wali kota, kebetulan juga saya dalam catatan sejarah ada 6 generasi dilahirkan di Bekasi. Ya. Punya tanggung jawab khusus ya, berkenaan dengan budaya. Budaya Bekasi itu banyak. Ya. Ada budaya berpakaian, ada budaya tata cara makan, ada seni budaya. Seni budaya itu ada topeng, ada tanjidor, ya, ada wayang kulit, ya, macam-macam lah. Ya. Nah, ini ada dinas khusus yang menangani itu, yaitu dinas Porbudpar, ya. Dinas olahraga budaya. Nah, mereka itu mengkreat apa-apa saja, termasuk juga mulok, muatan lokal bahasa Bekasi, ya, sudah. Bahkan sudah diajarkan di SD dan di SMP, sudah menjadi bagian dari proses belajar mengajar yang ada di kota Bekasi ini. Artinya, ya, kekuatan suatu bangsa ditentukan dari budaya. Makanya jangan sampai hilang nilai budaya ini. Ya, terutama budaya masyarakat kota Bekasi asli. Ya, budayanya tadi sudah saya sebutkan. Nah, budaya Bekasinya kita lihat sekarang. Ya, kita tidak lihat Bekasi aslinya saja. Ini sudah multi etnik. Ya, bisa dilihat kemarin pada saat hari ulang tahun ke-18. Di mana semua suku anak bangsa di kota Bekasi ini hadir. Termasuk keyakinan, kepercayaan. Bahkan ada ogoh-ogoh. Terus ada barongsai. Ya, kita hadirkan semua. Itu adalah cerminan dari kebinekaan, ya, dari pluralisme, heterogensi masyarakat kota Bekasi. Kalau dari Bapak sendiri sebagai putra asli Bekasi nih, cara Bapak untuk melestarikan budaya Bekasi ini seperti apa caranya? Ya, saya sampaikan kan tentunya kalau pemerintah itu kan memberikan stimulus ya. Bahkan kita sudah tetapkan ada cagar budaya. Cagar budaya itu tempatnya di sebelah pul Dinas Kebersihan di Bojong Menteng. Itu adalah nanti pusat budaya. Semua budaya yang ada di kota Bekasi kita fokuskan di situ ya, di situ Rawa Gede namanya. Kita fokuskan di situ ya, di situ ya. Itu namanya nanti Situ Rawa Gede, itu kita jadikan pusat. Nah, sebagai orang Bekasi, yes, saya tidak berpikiran inklusif ya. Karena kalau saya berpikiran inklusif di kota Bekasi ini sudah, makanya saya ingin mengajak kepada semua elemen yang ada di kota Bekasi ini, satu kesatuan budaya ini, bersama-sama kita dorong untuk membangun kota Bekasi yang kita cintai. Orang bekerja itu sama pada saat Anda itu atau ente itu kuliah ya, dari buat tesis ya sampai dengan buat disertasi, itu kan ada metodologinya. Sama kita pun di pemerintahan itu ya, apalagi kota Bekasi ini kota yang 2,5 juta luas wilayah, itu hanya 21 ribu hektar, satu enklav luas wilayah yang sangat kecil ya jika kita lihat keberadaan penduduknya 2,5 juta. Makanya kalau tahun pertama kemarin kita progres adalah tahun kelembagaan, atau yang mengatur nih 13 ribu pegawai di lembaga-lembaganya yang ada, termasuk TKK-nya kita atur kelembagaannya. Tahun ini masuk kepada tahun perizinan ya. Pelayanan dasar, pelayanan perizinan. Juga ada lihat di kelurahan, di kecamatan, di kantor-kantor yang punya perizinan, juga lihat sekarang. Sudah hampir mirip seperti kantor-kantor swasta ya. Tentunya kan kelembagaan ya. Terus tahun mulai tahun perizinan, ini kan antara kelembagaan dengan tahun perizinan tentunya kan didesainnya adalah orang-orangnya. Nah, kita lagi pilih kompetensi-kompetensinya. Makanya sekarang banyak perubahan-perubahan ya, karena merubah perilaku itu kan tidak serba. Karena perilaku itu kan sama identik sama dengan akhlak kan, iman. Tidak semudah itu. Nah, setelah itu tahun infrastruktur besok, kalau saya canangkan kemarin 2014 Pak Ustadz, Pak Wakil mencanangkan 1 juta sumur biopori, lubang biopori dalam proses mengurangi banjir satu dan lain hal. Maka yang tahun 2015 ini saya canangkan juga adalah 1000 titik taman yang ada di kota Bekasi. Bertahap. Ya. Apalagi 2016 adalah tahun infrastruktur. Nah, tahun infrastruktur inilah tahun persiapan di mana
Ya, pada saat di 2017 kita tetapkan tahun investasi, orang sudah lihat kelembagannya sudah bagus, proses perizinannya sudah bagus, infrastrukturnya sudah bagus. Tinggal bagaimana orang lebih percaya lagi ya terhadap proses dinamika penyelenggaraan di lingkungan pemerintah. 2018 saya sudah tidak bicara politik, saya sudah tidak bicara opini ya. Jadi selesai sudah. Kalau saya sebut kata Bekasi, nah satu kalimat dari Bapak itu apa? Kalau Anda sebut Bekasi, saya bilang salam patriot. Thank you. Ya, makasih, Pak. Ya, salam patriot karena hanya itu ya. Oke, okay, ya. Ya, makasih, Pak. Ya.